ada apa-apa anak ibu. Udah. Kamu jangan nangis. Itu nanti orang-orang lihat kamu cantik-cantik begini nangis. Enggak mau aja. Jangan nangis, ada bapaknya. Halo, saya Indra Birowo mengucapkan terima kasih sudah setia menonton Dunia Terbalik di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa minta subscribe, like, komen, share-nya ya. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Dunia Terbalik setiap hari pukul 23.15 WIB hanya di RCTI. Oke! Kan saya udah bilang sama Kang Akum, Esi, kerjaannya ada. Iya, Febri-nya teh udah dikasih tahu. Tapi Febri bilang dia mau kerja, tapi kerjanya bukan di Ciraos dan bukan sama orang Ciraos. Kok begitu? Ya mungkin Febri mau ngelupain kesedihannya, Ceyoyo. Katanya kalau masih di Ciraos, dia masih akan terus keingetan sama Edward. Febri cari kerja di mana? Esi nggak tahu, Mak. Bu Esi, kalau Febri kagak mau kerja di toko emas Aye, bagaimana kalau Febri kerja di catering babe Aye? Mau kagak ya? Saya nggak tahu, Cik Jainab. Tapi nanti kalau Febrinya pulang, saya kasih tahu ya, Cek. Iya. Diterima nih? Belum, Pak. Kan baru naruh lamaran. Oh, iya. Terus kita kemana ini? Jalan aja. Pokoknya kalau ada tempat, Febri masukin lamaran. Neng ini maaf, itu apa? Ce Jaina, Ce Yoyo. Febri nggak mau kerja di Ciraos. Iya, bukan maksudnya kalau misalnya kamu. Pak, kan tadi Febri udah bilang Febri cari kerjanya sendiri aja. Bapak nggak usah anter. Neng. Ya Bapak kalau mau anter Febri, Bapak jangan banyak tanya tuh. Apa sih? Nanya-nanya segala. Cuma mastiin aja, Kang Asep. Enggak. Masa? Aduh. Ampun kamu, Kasdun. Saya cuma beliin Kansa susu aja. Selain itu mah enggak ada. Das, Kang Asep sudah gerilya. Perasaan Asep mau jadi mantunya Kang Akum, Dun. Apa sih ah, niat saya tulus, bukan niat macem-macem. Saya percaya Kang Asep, kalau Kang Asep niatnya tulus. Perasaan saya juga percaya. Punten cuy, perasaan cuy teh percaya. Percaya Kang Casma. Nah, perasaan semua percaya ini, Sep. Ah, berisik. Bikinin saya rujak, jangan pakai saus. Ancur! Maafin bapaknya, bapak nggak bakal banyak tanya lagi. Yuk, sekarang mau kemana? Ayo, bapak. Febri nggak tahu harus apa, Pak. Febri nggak tahu harus ngapain. Tuhan.
bapak, Neng. Ada ibu. Bapak ada terus, Neng. Maksudnya bapak ada di belakang kamu terus sama ibu. Jagain kamu, enggak akan pergi. Bapak akan terus ada gitu. Kansa, Pak. Febri harus hidupin Kansa. Kansa satu-satunya peninggalan Edward. Bapak, Neng. Ada bapak. Pak. Maafin Febri kalau Febri ngerepotin Bapak. Kamu jangan ngomong kayak begitu, Neng. Bapak gak pernah ngerasa direpotin kamu. Bapak mah seneng bantu kamu. Dari kamu lahir, Neng. Itunya apanya? Dari kamu masih merah, dari usur-usurnya dipotong gitu, Bapak mau pingsan. Itu Bapak udah ngeliat kamu, Neng. Sampai kamu sebesar sekarang ini, Bapak terus ada di samping kamu, Neng. Bapak ada di belakang kamu terus sama ibu. Ada terus Bapak, Neng. Bapak gak kemana-mana, Bapak mau jagain kamu. Bener, bener. Ada Bapak, Neng. Ada Bapak, ada ibu. Udah. Kamu jangan nangis. Itu nanti orang-orang lihat kamu cantik-cantik begini nangis. Enggak mau nangis. Jangan nangis, ada Bapaknya. Din? Din? Kalau abis mandi, Kang Aceh jadi tambah ganteng. Aduh, bisa aja istri Kang Aceh ini kalau lagi muji. Kang Aceh, mau narik dulunya? Iya, Kang Aceh. Tapi nanti sebelum narik, Kang Aceh mampir ke rumah Kang Aceh dulu ya. Temuin Celilis. Lilis, Kang Aceng. Nanti aja ya. Ih, Kang Aceng. Temuin Celilis ya. Lis? Lilis. Lilis gak enak, Mak. Kamu gak enak kenapa, Lis? Ini kan rumah kamu juga. Kang Aceh, Mak. Biarin aja dulu ya. Biarkan Aceh dalam kesedihannya. Mak yakin nanti pelan-pelan juga Aceh bisa melupakan kesedihannya. Lis, waktu terus berjalan, hidup harus berlanjut. Manusia yang terlalu larut dalam kesedihannya, dia akan digerus sama kesedihannya. Tapi... Lis, kamu jangan bicara itu lagi ya. Tunggu aja. Tapi kamu jangan ke pangkalan angkot ya. Kalau Aceh narik, kalau enggak bagaimana? Mak, Lilis teh mau ketemu sama Kang Aceng. Lilis mau tahu di mana. Tadi Centin bilang sama Lilis kalau Kang Aceng teh nggak tidur di tempatnya Centin, Mak. Biarin aja dulu ya.